proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Menjelang kemerdekaan RI, banyak bermunculan hasil karya Jepang, terutama budaya fisik. Budaya fisik di sini dalam konteks bangker dan bangunan pertahanan. Keberadaan bangker ini berkaitan dengan ambisi Jepang untuk membangun suatu imperium di Asia. Dalam mewujudkan keinginannya itu, Jepang telah meletuskan perang fisik. Perang ini sendiri berkaitan dengan obsesi Jepang untuk memiliki bahan-bahan industri yang terletak di sebelah selatan Jepang, termasuk Indonesia. Tujuan utama pendudukan Jepang di Indonesia adalah mencari, merebut, dan menguasai sumber-sumber daya alam vital dan strategis untuk kelangsungan mesin perangnya di Asia Tenggara. Dalam hal ini, Padang ternyata memiliki posisi yang sangat strategis. Padang secara tidak langsung menjadi kota penting ketika Bukit Tinggi menjadi pusat pendudukan Jepang di Sumatera Tengah. Jika Bukit Tinggi dapat dijangkau dari arah timur seperti Medan dan Aceh, tapi karena berada di daerah pedalaman dan ketinggian Sumatera Tengah, maka Padang dipandang sebagai pintu gerbang karena berada di pesisir pantai. Dan di kota ini juga terdapat pelabuhan Teluk Bayur yang telah beroperasi sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin tahun 1894. Kemudian dilanjutkan dengan beroperasinya pelabuhan ini di tahun 1893 serta pabrik semen Indarung 1910. Padang, kota 100 benteng. Hari ini kita berada di Lubang Jepang Gunung Tangkuban, salah satu peninggalan yang dibangun pada masa pendudukan Jepang di Kota Padang. Lubang Jepang ini adalah bentuk yang paling ideal untuk sebuah strategi perang yang dilakukan oleh Jepang. Terima kasih.